Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tini, dan kali ini aku akan membuat resep yang hanya terdiri dari dua bahan. Aku akan cobain rasanya dan kalian pasti penasaran. Terutama penyuka coklat pasti sangat dan wajib untuk dicoba karena bahannya simple dan cara buatnya sangat mudah. Ini rasanya nyoklat banget, dan kalau nggak suka pakai coklat yang lebih pahit, bisa pakai coklat yang biasa. Kalau ini aku pakai coklat yang biasa, nanti aku tunjukkan gimana hasilnya. Nah, ini dia resepnya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama adalah kental manis, aku pakai yang rasa coklat. Kemudian aku pakai coklat bubuk. Coklat bubuknya ini nanti dipakai sampai untuk taburan ya. Nah, untuk coklat yang aku pakai bisa seperti ini. Ini tidak terlalu pahit, tapi kalau yang ini lebih pahit. Jadi sesuai selera saja ya. Susunya sudah aku tuangkan sekitar kurang lebih 100 ml, dan nanti susunya ini akan kita hangatkan, tujuannya untuk mengencerkan susu ini. Tidak perlu sampai mendidih, tapi hanya keluar buih-buih kecilnya itu sudah cukup. Kita panaskan dengan api kecil saja, nanti kalau sudah keluar buih-buihnya seperti itu sudah bisa dipakai. Aku langsung pindahkan ke dalam wadah plastik. Ini dibersihkan aja ya, karena sayang nanti terbuang. Kemudian coklat bubuknya, cara memasukkannya adalah menggunakan saringan sambil diayak. Saringannya bisa seperti yang aku pakai. Ini kita masukkan coklat bubuknya sedikit demi sedikit, sambil diayak pelan-pelan. Nah, ini tujuan diayak adalah supaya biasanya coklat bubuk itu dia membentuk gumpalan-gumpalan. Nanti kan nggak enak ketika kita makan, kita ketemu gumpalan yang kering karena coklat bubuknya tidak merata. Ini semuanya aja dimasukkan sampai didapat adonan seperti yang bisa dibentuk. Jika stok di rumah yang ada hanya kental manis yang putih, tetap bisa digunakan ya. Tapi kalau bagi penyuka coklat, maka rasanya akan coklat banget kalau pakai kental manis yang rasa coklat. Untuk tahap memasukkan coklatnya ke dalam kental manisnya, itu harus sedikit demi sedikit. Jadi tahapannya, diayak, aduk, ayak lagi, aduk lagi, begitu seterusnya sampai didapat adonan yang bisa dibentuk. Nah, ini yang aku siapkan coklat bubuknya kurang lebih 100 gram. Tapi nanti nggak kepake semua, dan sisanya itu bisa digunakan untuk taburan supaya tidak lengket. Untuk resep kali ini simple banget kan, cuma dua bahan, tanpa dimasak, tanpa alat khusus, dan pembuatannya pun sangat simpel. Ini udah, kira-kira seperti ini. Kemudian, kalau ada plastik wrap, ini bisa dipakai, karena nanti adonan ini harus kita diamkan dulu atau istirahatkan. Lebih bagus kalau teman-teman istirahatkan di dalam kulkas. Istirahatkannya sekitar 1-2 jam saja sudah bisa digunakan. Kalau teman-teman nggak punya plastik wrap, bisa pakai plastik biasa aja. Tujuannya supaya mudah dibentuk aja. Ditekan-tekan dan dipadatkan. Nah, ini udah jadi. Kira-kira kayak gini. Nah, ini aku simpan di dalam pendingin selama kurang lebih 1 jam. Sudah 1 jam, kemudian aku keluarkan.
dan dia akan lebih set dibanding pertama tadi, dia agak lembek. Sebelumnya, alas untuk memotong-motongnya kita kasih coklat bubuk lagi, sisa yang dari tadi ya, sisa yang dari 100 gram di dalam resep tadi. Ini aku buka dan aku akan taruh di atas telenan yang sudah aku kasih coklat bubuk tadi. Pelan-pelan aja karena pasti ada bagian dari plastik itu yang lengket. Nah, ternyata masih ada rongga. Tapi nanti kita ada tahap pembentukan, jadi masih bisa diperbaiki. Pelan-pelan aja. Jadi ini tidak dimasak ya, sekali lagi ini tidak dimasak, hanya diistirahatkan tadi di dalam kulkas atau kalau punya pendingin yang freezer silahkan digunakan. Oke, kayak gini, atasnya kita tabur lagi dengan coklat bubuk sampai benar-benar rata. Jadi memang harus selalu diayak ya. Dan penggunaan ayakan ketika menaburkan di atasnya itu tujuannya untuk meratakan dan yang jatuh butirannya itu benar-benar bubuk, tidak ada yang menggumpal. Ini aku akan bentuk kotak-kotak. Nanti kalau misalnya mau dibentuk bulat juga bisa. Jadi sesuai selera aja. Ini aku jadikan 9 potong. Ini memang agak lengket ya, karena ketika kena coklat dan susunya itu lengket di pisau. Lanjut lagi, aku ayak sebagian coklat lagi ke dalam wadah yang lain, karena setelah membentuk aku akan pindahkan ke wadah yang satunya. Ini aku bentuk kayak gini aja. Sekali lagi, kalau teman-teman mau dibentuk bulat juga bisa. Kali ini aku akan bentuk kotak-kotak dan jumlahnya ada 9. Videonya aku percepat aja karena nanti durasinya semakin panjang. Bagi yang belum subscribe channel aku, silakan subscribe di tombol di bawah. Kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian tahu ketika aku upload video baru. Like juga kalau kalian suka dan komen untuk beberapa pertanyaan terkait dengan resep yang ini. Simpel banget kan? Cuma 2 bahan bisa jadi cemilan keluarga. Bagi kalian juga yang mau tahu beberapa resep masakan yang mungkin bisa aku nanti buat video, silahkan juga taruh di kolom komentar. Nanti aku coba-coba cari resepnya, atau kalau aku udah biasa buatnya, aku bisa langsung praktek di video selanjutnya. Kemudian, nanti kalau ini sudah selesai, kita akan susun rapi dan kita taburi lagi dengan coklat bubuk. Jadinya cantik banget kan? Dan rasanya nyoklat banget. Pokoknya wajib dicoba ya bagi penyuka coklat. Aku rekomen banget deh resep yang ini. Kayak gini jadinya. Nah, gimana? Udah penasaran kan? Oke, demikian aja video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian nanti bisa tag aku di Facebook ya untuk hasil review yang kalian buat. Demikian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba!